Viral video biksu yang tengah dalam perjalanan ke Magelang dengan jalan kaki, menembus hujan dengan berjalan kaki. Video biksu berjalan kaki di tengah hujan itu, seperti dibagikan akun Instagram Borobudur Media. Dalam narasinya, para biksu itu tengah melewati Karawang. Dalam video tersebut, tampak sejumlah biksu basah kuyup berjalan kaki melintasi jalan Karawang. Sementara itu, pada Senin, 15 Mei 2023, para biksu itu sudah melewati Pamanukan. Ketua Vihara Sila Persada, Sugandi, mengatakan, para biksu ini menginap di Vihara Sila Persada dan di rumah-rumah penduduk, serta Masjid Al-Muklisin. Sugandi mengatakan bahwa 32 biksu atau bante tersebut berjalan kaki dari Thailand, kemudian ke Malaysia, Singapura dan ke Indonesia. Katanya, puluhan biksu tersebut, kata Sugandi, akan finish tanggal 4 Juni untuk memperingati Waisak di Candi Borobudur. Sugandi mengungkapkan tujuan para biksu melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer itu untuk melakukan perjalanan religi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!